bersama Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara pengambil dosa Mahdi Syarudin, semua pendengar yang berkat pasukan, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Kita masih lagi membincangkan tentang ayat ke-7 hingga ke-9, iaitu dengan Allah SWT daripada surah Ghafir ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wa tabu sabilaka waqihim azab al-jahim. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Para malaikat yang ikut arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabbnya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman serta mengucapkan, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang taubat dan mengikuti jalanmu dan piara mereka dari sisaan neraka yang menyala. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga adil yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semua. Semuanya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan piara lah mereka daripada balasan kejahatan dan orang-orang yang kau piara dari balasan kejahatan pada hari itu, maka semuanya telah engkau anugerahkan rahmat kepadanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi maknanya muslim-muslimat ini mereka berserian. Selepas para malaikat mohon untuk kaum beriman yang agama kita selamatkan dari neraka dan dimasukkan bersama dengan keluarga ke dalam syurga, ini para malaikat melanjutkan lagi doa dengan mohon keselamatan dari segala bentuk bencana dan keburukan. Waqihimu sayyiat. Sayyiat ini ada dihuraikan oleh para ulama di sudut lorah. Sayyid dia berkataan su, mengandungi bermakna peristiwa-peristiwa yang menakutkan, menggentarkan hati orang beriman. Yauma izin dalam ayat digunakan sini fahami oleh kebanyakan ulama dengan erti kiamat, tapi ada juga yang memahami dalam bentuk di dunia. Jadi maknanya sayiat ini bermakna dosa dan keburukan, perkara-perkara yang tidak dijangkakan. Jadi para malaikat ni berdoa sekiranya kiranya orang beriman ni pelihara Allah daripada terjerumus, jatuhkan dosa dan juga perkara-perkara yang boleh menyusahkannya. Maknanya para malaikat ni cenderung sentiasa memikirkan kebaikan orang-orang beriman. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Al-Biqai dalam tafsir Nahmul Durrah. Jadi kehebatan seorang manusia ni bukan sahaja di dunia mendapat perlindungan daripada perkara-perkara yang tak diingini, di akhirat besok terhindar dari neraka dan mendapat penghormatan untuk masuk dalam syurga. Jadi muslim-muslimat yang dimulikkan pasalian, pada ayat 7 hingga 9 ni merakamkan doa para malaikat, kita dapat lihat beberapa pengajaran penting. Yang pertama, para malaikat ni sebelum memohon terlebih dahulu memuji Allah SWT dengan menegaskan tentang rahmat dan ilmu Allah SWT yang menguasai segala sesuatu. Lihat bersih bagaimana mereka memuji Allah SWT ni. Wasi'ata kulla syai'ir rahmatan wa ilma, ni pujian. Intinya dalam berdoa ni adalah mendahulukan pujian pada Allah, kemudian barulah kita mengajukan permohonan, seperti yang telah kita pelajari dalam tafsir surah Al-Fatihah yang lalu. Alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu datang selepas pujian demi pujian bagi Allah SWT. Ini banyak ayat
konteksnya mengajar kita supaya memuji Allah itu menjadi keutamaan sebelum kita meminta apa-apa hajat. Yang kedua, para malaikat ini mengajar kita mendahulukan istighfar agar mendapatkan ampunan sebelum memohon apa-apa. Dalam konteks ini, mohon syurga lah. Ini bukan saja untuk memasuki syurga, diperlukan ampunan daripada Allah sebab tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi ia juga untuk mengajar langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang minat syurga adalah membersihkan dirinya daripada dosa dan juga maksiat. Ataupun dalam konteks yang lain, taubat nasuha, menyesali segala kesalahan yang dilakukan, meninggalkannya, berazam, memohon keampunan kepada Allah SWT. Ketiga, barulah datang doa para malaikat. Malaikat ni mengajar kita, mereka ni bebas daripada segala maksiat, bersih, suci. Tapi mereka mengajar kita juga bentuk berdoa kepada Allah begini cara yang sebenar. Selepas mendapatkan ampunan daripada Allah SWT, selepas memuji Allah mendapatkan ampunan, barulah kita layak memohon apa jua hajat. Muslim-muslimat ini mulai kapal sekalian. Pada kuliah yang terdahulu, kita dah huraikan separuh jalan tentang peranan para malaikat. Tentang peranan para malaikat ini yang telah kita jelaskan sebelum, mengikul arasy sebagai contohnya. Kemudian kepada manusia, tindakan ataupun tanggungjawab yang Allah telah berikan kepada malaikat ni, iaitulah membawa wahyu kepada para nabi. Lagi para malaikat ni menjaga manusia. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jaga, bukan saja jaga, bahkan menulis. Jaga. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dulu kita bincangkan dalam surah Al-Fitar ayat 12. Lafaz ya'lamun ini bererti mereka, Allah telah memberikan kepada mereka kemampuan untuk mengetahui apa yang ada dalam isi hati seseorang manusia. Ini seperti dilakukan daripada Al-Hasan rahmatullah alaih, bahawa ya'lamun ni bererti tidak ada satu pun yang tersembunyi daripada malaikat ni dengan izin Allah SWT untuk tahu apa yang terdapat dalam hati-hati manusia. Lebih jelas lagi, ada satu hadis riwayat Bukhari dalam kitab Tauhid dan Imam Muslim kitab Iman, Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, qala Allahu azza wa jal, idha hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha 'alayhi فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا. Ya Allah berfirman, kalau hamba-Ku berkeinginan melakukan satu keburukan, jangan kamu menulisnya, tapi bila dia mula melakukannya, catatlah baginya satu keburukan. Apabila dia berkehendak melakukan kebaikan tapi dia belum melakukannya, catatlah untuknya satu kebaikan. Dan bila dia melakukannya, maka catatkanlah ia ditingkatkan kepada 10. Ini arahan Allah SWT kepada penjaga-penjaga di kalangan malaikat untuk menulis apa sahaja yang dilakukan oleh hamba. Bila malaikat ini sentiasa bersama dengan kita, macam mana agaknya kita nak faham satu hadis yang lain? La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak akan masuk rumah yang dalamnya terdapat anjing dalam gambar. Ada gambar, gambar yang tak tutup aurat, lebih-lebih lagi lah muslim-muslimat sekalian. Simpanlah gambar dapat ijazah tahun 74 ketika kita belum mendapat hidayah lagi tu. Simpan, tak perlu ditayang-tayang daripada tetamu, hadirin-hadirat. Kononnya nak bagi motivasi kepada anak-anak. Ini bukanlah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Madaiya simpan lagi tidur kita yang orang lain pun tidak lihat, madai di situ. Motivate adik kita sendiri untuk terus lebih baik pada masa akan datang. Untuk anak-anak kita boleh melihat gambar yang tidak menutup aurat itu. Setakat itu saja, jangan dipamerkan kepada jiran, tetangga, tetamu yang datang. Sebagaimana haram melihat rambut itu di luar, maka begitu juga haram melihat gambar, melihat dalam bentuk gambar. Kuatan muka aurat ini bukan secara fizikal saja yang haram. Cara gambar seperti itu pun, digambarkan pun juga haram. Tidak ada beza muslim-muslimat sekalian. Dalam hadis yang lain, la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras. Malaikat tidak akan menyertai satu manusia, kumpulan manusia yang dalam mereka ni ada membela anjing ataupun ada loceng. Ada satu hadis yang lain, hadis ini oleh Muslim, kitab Libas Zina, sepanjang hari pada satu waktu ketika Nabi berada di rumah, Nabi merasa tidak senang. Ini ketika Nabi berada di rumah Maimunah, isteri baginda SAW.
keadaan Nabi mula kelihatan keluh kesah. Lalu ditanya kepada Nabi, kenapa Nabi nampak keluh kesah? Jawab Nabi, malam tadi Jibril menjawab, memberitahuku untuk datang menemuiku. Tapi dia tak datang, kenapa? Jadi Nabi berada dalam keadaan tak selesa sehinggalah bagi dia teringat ada seekor anak anjing berada di bawah katil kami. Ini kata Nabi dengan Maimunah. Kata Nabi ni tidaklah canggih macam kata kita muslim-muslim sekalian, setakat mudah untuk baring di atas ni dengan alas daripada pelepah tamar. Lalu baginda pun menyuruh mengeluarkan. Lalu baginda mengambil air dengan tangannya, kemudian mencik ke tempat itu. Maka pada petang tersebut Gawla Jibril datang menemui Nabi SAW. Nabi bertanya kepada Jibril, bukankah kau telah berjanji untuk datang menemuiku malam tadi? Jawapannya benar, tapi kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang dalamnya ada anjing ataupun gambar. Jadi muslim-muslim ini mulai kat masyarakat. Mulai itu Nabi tidak menggunakan para sahabat untuk membela anjing, melainkan digunakan untuk menjaga rumah ataupun menjaga kebun. Jadi ini berkaitan dengan rumah yang tidak dimasuki anjing. Jadi maknanya macam mana pula kita nak taufikkan dengan ayat yang menunjukkan malaikat sentiasa bersama dengan kita? Al-Khayni berkata, sebenarnya tidak ada pertindanan, percanggahan pun di antara malaikat bersama dengan manusia, dengan malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing atau kucing dalamnya. Al-Khayni berkata, kemungkinan makna malaikat tidak masuk rumah yang dalamnya ada perkara-perkara tersebut, bukanlah maksud malaikat tidak masuk langsung, tapi malaikat tidak memuliakan, tidak mendoakan, tidak mendoakan keberkatan untuk penghuni rumah tersebut. Tapi walaupun adanya perkara itu, tetap tidak menghalangnya untuk masuk. Kerana tugasan malaikat ni, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tugasnya mesti kena catat segala amalan kamu. Ketiadaannya maksud di situ tidak mendoakan. Sekian-sekian yang berikan sekalian. Lagi tugas malaikat ini, kalau kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis-hadis menggambarkan bahawa malaikat ni mengajak manusia melakukan kebaikan. Ini telah saya jelaskan hadis berkaitan yang mana malaikat ni akan sentiasa mengajak kita melakukan kebaikan. Inna syaitani lama walil malaki lamatun. Inna syaitani lamatan walil malaki lamatan. Malaikat ada membisik kepada kita, syaitan juga ada membisik kepada kita supaya kita tidur dan melakukan kebaikan. Syaitan pula membisikkan kepada kita untuk tidur dan melakukan kejahatan supaya malam itu sepanjangnya kita tidak dapat keberkatan daripada Allah SWT. Lagi, tugas malaikat ni adalah mengatur mutfah dalam rahim. Mutfah maknanya air mani. Sekarang ni berkata sekarang, dulu kita telah bincangkan dalam surah Al-Hajj. Ya ayuhan nas, in kuntu fi ghaibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab, thumma min mutfah, thumma min alaqah. Proses penciptaan manusia ni, setitis mani, segumpal darah, segumpal daging, sempurna kejadian yang tak sempurna, tu kita dah bincangkan. Juga dalam hadis 40 yang kita semua mengetahuinya, inna ahlakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan min kadhalik. Kita ni dikumpul dalam rahim ibu kita 40 hari sebagai titis mani. Kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi seketul daging. Kemudian datanglah malaikat untuk menerima arahan daripada Allah, menulis empat perkara: rezekinya, ajalnya, adakah dia seorang yang syaqiyun, seorang yang menderita ataupun seorang yang bahagia, dan ditiupkan padanya ruh. Jadi maknanya malaikat dalam gambaran tersebut ditugaskan oleh Allah SWT untuk mengatur satu yang ada dalam rahim. Penjelasan para ulama, malaikat ni pun tidak tahu gender apa yang akan diwarisi oleh anak tersebut, XY ke ataupun YY ke, lelaki ke atau perempuan ke. Ketapan genetik ini adalah urusan Allah bila malaikat sampai ke situ untuk ditetapkan adakah dia lelaki ataupun dia seorang perempuan. Lagi tugas malaikat ni mencabut roh. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yusilu 'alaykum hafazatan hatta idza jaa ahdakum maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun. Malaikat ni banyak tugas yang mesti sekalian. Saya cadangkan mesti ada peluang bacalah buku Menyisik Alam Malaikat. Banyak sekali perkara yang terdapat dalamnya yang harus kita faham, menarik sekali untuk kita dalami, ketahui. Inilah menggambarkan ketinggian, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala banding dengan sembahan-sembahan orang-orang yang bukan Islam yang lain. Semuanya tersusun, teratur dengan begitu hebat sekali. Akhir sekali yang sebesar-besaran, para ulama bincang, siapa yang lebih utama di antara malaikat ataupun manusia yang saleh? Ini dulu saya ada bawa kisah ni. Ternyata mengikut pandangan Ahlu Sunnah,
Sebenarnya orang yang saleh ini lebih tinggi kedudukannya daripada para malaikat. Sudah pandukan kepada banyak ayat, banyak hadis, asar bahawa kedudukan manusia yang saleh ini tetap mengatasi malaikat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Nanti saya akan mentangkan pada waktu yang lain. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.